Dan pemilu ini gimana di Madinah? Apakah mengganggu atau ada tahapan yang terpaksa kita cancel gara-gara ini? Sampai hari ini sesuai dengan instruksi dari pimpinan, tidak ada yang ditunda atau dibatalkan. Sebagaimana amar putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Pusat. Jadi kami juga KPU daerah, dalam ini KPU Kabupaten Natal, tetap menjalankan sesuai dengan proses tahapan yang sudah tertuang di PKPU 22 tahun 2022. Artinya berjalan terus. Berjalan ya. Sampai saat ini tahapan apa yang sudah dilaksanakan ini? Posisi sampai hari ini kita masih terus melaksanakan coklit. Petugas kita Pantarli terus bekerja di desa kelurahan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data kepada masyarakat. Kemudian baru-baru ini kita juga sudah menyelesaikan proses verifikasi faktual dukungan calon bacalon DPD, dan kemarin juga sudah dilaksanakan pleno di tingkat provinsi. Kemudian proses hari ini kita juga lagi melaksanakan proses perekrutan tenaga pendukung PPK. Mengenai putusan PN Jakarta Pusat, ya. Aneh nggak atau janggal nggak gitu oleh itu? Dalam persoalan ini kami tidak ada kewenangan atau kapasitas untuk menjawab itu, karena itu memang menjadi kewenangan pimpinan. Dalam hal ini KPU Republik Indonesia. Tapi pendapat kita ya janggal ya gitu ya? Ya gitu. Secara umum ya, karena kan substansi dari apa yang dimohonkan selaku penggugat itu kan hanya terkait masalah status mereka tidak memenuhi syarat pada saat proses pendaftaran verifikasi partai kan. Pertanyaan spesifik satu. Ya. Jika benar ditunda, apa yang merugikan dari tahapan yang sudah kita lakukan ini? Ya tentunya penundaan tahapan ini kan sudah mencederai dari proses demokrasi di Indonesia ini. Karena juga substansi dari apa yang disidangkan Pak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak secara ini mengganggu kepada proses tahapan pemilu yang lain. Karena kan memang substansinya kan hanya proses tidak memenuhi syaratnya Partai Prima pada saat proses tahapan pendaftaran verifikasi partai. Sehingga tidak ada urgensinya juga dengan proses tahapan yang lain. Oke, tindakan yang diambil KPU RI gimana? Kita dukung nggak bandingnya? Ya pastinya, kami secara kelembagaan, secara hierarki, selaku KPU di daerah mendukung penuh apa yang menjadi sikap atau keputusan yang diambil oleh pimpinan kami. Malah kita desak ya, kita apa ya gitu ya. Ya, kalau kami sih tidak ada kapasitas untuk mendesak dan lain-lain. Kami sifatnya hanya menunggu perintah, apa yang menjadi keputusan pimpinan itu yang akan dilaksanakan. Demikian.